Pasal pada Balai Bumbang dan Selamat Batu Arang, terima panggilan dalam pukul 2.30 petang yang mengatakan bahawa di kampung Sungai Serai air sudah naik, banjir kilat. Dan bila kita sampai di tempat kejadian, terdapat 10 buah rumah lah diperangkap di banjir kilat, dan terdapat mangsa yang lumpuh. Dan anggota kita berjaya mengeluarkan mangsa tersebut dengan menggunakan stretcher. Ketua Jabatan Pengairan dan Saliran Gombak telah mengatakan beberapa kali pembersihan mendalamkan sungai. Tapi sentiasa ada endapan pasir yang sentiasa turun. Kita mengharapkanlah supaya JPS dapat melihat keperluan untuk sekali lagi lah buat. Satu, yang keduanya, saya punya cadangan kena buat di Selekoh Sungai itu, kena dirikan batu sangkar sebagai tembok penghadang supaya sekiranya ada aliran air sungai yang agak kuat, dapat bertahan dengan tembok itu untuk menghalang air masuk ke kawasan kampung ini khususnya. Kita orang rangkap daripada pukul 2.30 petang tadi, air naik-naik ini hujan berhenti, baru dia start turun. Kita orang semua